hati terbuka, sayang banget, terhati terbuka, sayang banget ya sama kamu. Oh. Tahun ini nih, ya, nanti so siap nikah nih. Nanti so nanti jadi flower girl. Tahun ini nikah. Jangan lupa subscribe channel ini. Subscribe itu gratis. Yang udah terkait tombol subscribe, turn on notification ya biar kamu dapat notification semua untuk support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ini kita berada di lokasi. Ini konten YouTube ya? Iya, ini kita jadinya bikin konten YouTube aja nggak jadi filmnya. Hujan. Ini aku fotoin Bu, jangan-jangan jauh-jauh Bu. Iya kan biar cepet jalan. Sayang. Jadi anak pinter ya. Semoga gedenya anak hebat ya. Rajin belajar ya. Cukup. Halo. Coba lihat actingnya gimana tadi? Oh, gak mau bang. Gimana dong bang Atana? Kurang bagus sih sebenarnya. Kalau di lokasi kerja kita tidurnya bisa di mana aja. Abang tuh saking saya sama aku dia juga nerima kalau aku udah ingus tuh. Mentang-mentang saya nerima lama-lama ngelunjak guys. Saya emang nerima apa adanya, cuman kenapa ya nanya kamu deh? Sadar diri juga gitu. Kamu tapi kangen kan aku tinggal sehari jujur. Ya Allah kata siapa sehari udah sebulan ya kamu ninggal. Kamu jangan kedekat. Kapan sebulan sih? Biar sebulan ngerasa sehari mulu setiap hari. Oke guys, jadi kali ini Aisyah. Ini Aisyah kok kayak gini sih? Belum pakai kerudung dong, gak pakai Aisyah. Kalau kayak gini awet ya? Oh, bisa berubah-berubah guys. Ah, Ustazah datang, Ustazah. Ya udah bubar dah, bubar. Bubar. Nah, yang sayang. Udah bolehnya apa? Bu, abang gitu? Enggak. Jadi apa? Ini tuh kayak sweet. Jadi apa manggilnya? Ya, abang gitu. Iya. Buah. Ini aku butuh tangan kamu dulu. Iya. Ini bentar. Aduh, Ustazah. Enggak, bentar. Gitu lagi. Buang. Tuh kan, ambil, buang. Gimana caranya enggak nempel di sini? Katanya saya. Wah, nyuruh-nyuruh lama-lama. Ih. Oh my god. Kau pernah kan ngasih permen kan? Nggak pernah kayak gitu. Karena hidung. Aku masih mending, gitu daripada kan. Kamu gini nih. Ambil gini. Kak, di rumah kak, ya Allah. Kan itu rumah aku, bukan ya, di jalanan. Kan, ya tapi kan itu rumah, kasihan masa ada bekas-bekas permen karet gitu. Ya enggak langsung hilang besoknya. Nah, aku udah tahu lemparan kemana. Aku udah tahu mana dinding yang nggak akan lengket. Baik. Tanya Sahir, saya cepat saya dijaga di jauh. Amin. Sebenernya ya kalau lagi ketemu tuh megang HP mulu guys, jadi gue males. Jadi gue megang HP juga, sebenarnya gak ada WhatsApp. Megang HP mulu ya. Aku emang sini kapan sih? Aku sebenarnya cuma disuruh nungguin kamu sampai kelar kan. Daripada kamu nunggu, dulu kan kamu janji kalau syuting mau tunggu kan. Daripada tunggu kamu ngajut kayak ngapa-ngapain. Tentu tidak. Jadi sebenarnya aku tuh gak ada. Aku gak mau nungguin. Mau. Aku jadi penonton. Ada nontonin enggak? Ada nontonin? Aku jadi penonton. Kok kalian nonton di sini? Lucu enggak? Lucu, gemes. Kalian pacaran ya? Mau dipalak pula kita di sini. Aduh. Pacaran pasti orang ini enggak mungkin. Lihat celananya aja batik. Tahuannya, Bang? Dia biasanya enggak pakai batik, biasa pakai Garuda. Tadi diinfoin ruang keramaian, cong lu mau keluar dulu saya ada mau ini dulu. Ngapain? Ini maksudnya keramaian tadi katanya. Ngapain? Panas. Tolong suara, katanya keramaian gak boleh di sini keluar dulu ya. Ih, korenya! Keren suara! Animal! Ya udah, suara nanti ya. Pergi! Nanti ya. Oh iya, enggak pacaran. Enggak pacaran, belum nikah, belum akad. Oh. Bahaya kau ya. Kapan akadnya? Akadnya tahun ini. Tahun ini! Amin! Weddingnya tahun ini! Amin! Kapan suara? Tahun ini! Perasaanmu gimana? Bang Atta dekat sama Kak Aurel. Perasaanmu macam mana? Enggak suka. Kalau belum akad, so enggak suka. Kalau udah akad, so suka. Jadi harus akad nih. Iya, harus akad. Enggak bisa bilang sayang. Alhamdulillah, hidup mati keramaian nih. Katanya sih bolehnya berdua doang di sini. Apa sih? Eh, Wak, aku sampai mati pun tetap di sini ya biar gua. Kasihan. Karena aku sayang sama semua.
Ya semuanya, jangan Bang Atta. Udah aku semua sekarang manggil sayang. Aduh kan sampai kok baik. Kalian malam mingguan mau kemana? Kita mah malam mingguannya begini pak, masih kerja. Kalau ditanya quality time itu gini pak. Lihat lagi ngomong aja nih ngobrol mulu. Kita bisa kita oke, malam mingguan aja masih di laporan kerja pak. Kita gak akan ada malam mingguan. Jangan lama deki, mundur ketek, bau ketek. Oke guys, sekarang gue akan melakukan ritual yang sudah puluhan tahun tidak pernah gue lakukan di depan kamera. Gue akan mencukur bulu-bulu gue guys. Panji udah siap? Ayo Panji, kau pasti bisa. Ini saya buka. Kok Panji udah ketawa-ketawa sendiri? Ini, tuh. Rasanya geli-geli gitu ya. Ini demi kebutuhan film guys, gue harus mencukurnya. Kalau gak dicukur, nah? Kekuatan gue hilang. Kok kayak Samson ya? Makanya itu pak. Aduh! Aduh, enak. Pokoknya bener-bener awalnya. Ih, jijik kalian nih malah diuting lagi gimana sih? Oh, kapan lagi? Enak banget wangi keteknya, sayang. Halo. Ya iyalah pakai tisu basah. Jangan berisik. Eh, sabarlah, Bang. Sabarlah. Nanti di rumah kan ada kan. Ini anak-anak lagi pada belajar. Jangan berisik loh. Yang terbaru, yang terbaru lagi. Tayang gitu. Kalau gue boleh bilang, cuma Soabin. Itu cuma aku yang bisa. Enggak. Tayang. So capek sama Wangat. Sekarang. Gimana sekarang? Tahun ini. Ya, nanti So siapin nikahnya. Nanti So nanti jadi flower girl. Pium. Terus Soleha harus, kalau misalnya itu harus siapin dance dan nyanyi. Dance TikTok. Enggak dance, tapi semua sama semuanya. Oh, nanti So siapin dance sama Kak Jeda. Soleha, coba Soleha ngomongin sama Bang Atta, jangan ngomong aku. Soleha yang bilang. Soleha yang ngomong, masa aku yang ngomong? Come on. Apa Soleha? Lih ke kakak tanggal Mei. Bulan Mei. Boleh. Yes or no? Aku sih yes. Yes or no? Bang Atta bilang yes. Aku yang bilang. Aku sih. Wah. Sakit. Virus TTC. Bukan TBC, TTC. Oke, yes. Nikahan tanggal April. Ya. Eh, bulan April. Tadi sekarang April. Karena udah yes. So nanti flower girl-nya. So nanti taruh flower. Nanti ada geng keluarga. Apa Soleha? Bang Atta itu kalau maunya kalau dipanggil kamu harus deket dia, kalau enggak dia males tuh. Ya apa Soleha, bisa gitu. Ngaco. What? Parah Soleha, parah. Atau Soleha, semua yang ada di rumah ini jahat, suruh keluar dari rumah. Keluar semua dari rumah. Gimana sih maksudnya? Coba. Jangan dong, jangan kabur dari rumah. Soleha, jangan tinggalkan aku. Ya udah pergi deh. Gua buang. Udah guys, gua emang nasibnya makan sendiri, datang sendiri, hidup sendiri, enggak ada yang mau nemenin guys. Pokoknya benar-benar deh guys, minum sendiri, tidur sendiri, kerja sendiri, mandi sendiri. Tapi ini pesan baik ini buat berdua lah, sendirian aja sih. Iya, makanya mesti kan porsinya dua tuh. Lihat. Tapi yang namanya juga nasib. Oh, temanku yang manis. Ku buat lagu ini untukmu. Yang penting tuh perut tuh diisi. Kalau lagi mual tuh yang penting perut diisi, walaupun awalnya. Jadi kita malam minggunya di sini guys. Ya maklum lah namanya malam minggu para pekerja ya kan. Kerja beras. Dan beras saya juga ngajak dia kerja. Kalau dia nggak kerja sih saya di sini sendiri guys. Ada keuntungannya saya ngajakin dia kerja di sini, itu adalah bisa malam minggu di sini. Saya yakin nih kalau nggak dia ngajak kerja pasti dia udah cabut dari cabut capek panas. Enggak. Baik aku datangnya pas udah mau kelar. Bukan. Bener guys, udah mau kelar udah habis. Kau melihat nggak dong kalau paper aku? Kau yang kasih minum. Yang malam bekas siapa? Bekas aku. Allah. Tumpah. Allah. Maaf. Kamu kok sulit banget sih? Iya kan kita lagi malam minggu. Malam minggu kan harus sulit. Iya kan? Jadi kalau nggak malam minggu kamu nggak sulit. Lagi kemanis. Kak diem deh kak. Kemanis sih. Wow. Ini enak banget kok bener. Cepet.
Aku suka banget dia nggak pakai kacamata, lebih ganteng kan guys. Coba dong minum. Kalau ini baru Zul. Kalau pakai kacamata, atau halilintar. Nggak merek nih ya. Dia tuh malu kalau di upaya. Dia tuh malu di depan kamera. Coba cepet orang banyak ini. I love you. Gitu. Kalau menjaga wibawa. Kok ada suara paus? Ada suara paus. Masa paus? Ini tuh ini loh yang princess-princess itu apa? Dugong apa? Oh, Beauty and the Beast. Duyung, cuma kena kutuk. Oke guys, jadi maaf kalau backgroundnya kurang enak dilihat ya. Karena kita lagi di lokasi syuting dan ini break makan malam. Bukan dia suka main handphone guys. Ini yang saya gak benci. Sabar sayang. Kalau lagi ngobrol. Dia tau gak, dia ngadu tau gak sama bunda, sumpah kesel banget. Jadi guys, aku tuh bukan ngadu ke bunda karena apa guys. Karena bunda tuh selalu ngomong, Ata, Aulalis kemana aja sama bunda megang handphone. Katanya chat sama kamu. Jangankan gitu bun, waktu jalan sama aku aja dia pegang handphone terus. Jadi jangan nyalahin aku bun, emang kerjanya suka megang handphone. Asem banget kayak kata kamu, tapi kata kamu enak sih. Jadi ya, kita mau main sambung kata, nah nanti kita ini channel aku nih. Enggak, ini channel kita berdua. Aha Family. Enggak. Enggak, nanti kalau punya Aha Family ya. Oh, berarti nanti akan diganti ya? Enggak, aku enggak mau ganti, maunya bikin dari nol lagi, oh. Tapi punya kita berdua. Oh iya, boleh juga tuh guys. Namanya Aha Family. Jadi ya. Atta Halilintar tetap, yang Rangga Mansyah tetap. Tapi kita punya berdua. Terus dari nol. Kita lihat apakah dia bisa mengalahkan Atta Halilintar. Ih, kok sombong banget. Susah soalnya. You. So capek sama Mansyah. Emang susah. Kamu harus akuin. Enggak, tapi enggak, denger nih. Nanti kalau di Aha Family itu benar-benar family. Kalau di channel aku dan di channel kamu, kamu enggak boleh ada aku, di channel aku enggak boleh ada aku. Oke, tapi ada anak aku. Enggak. Kalau untuk aku lagi sama anak aku. Enggak boleh. Oh. Biar di Afe Mowi. Kan nanti anak aku banyak, mesti aku pakai anak aku yang ini. Kamu punya anak berapa emang? 6 kan? Kembar. Mm-mm. Kembar 2, kembar 2. Satu enggak, kesian banget. Kembar 2 lagi, kembar semua. Buset, perut paling, segini. Paling enggak satu kembar deh. 2, abis itu serah deh mau kembar apa enggak. Nah, jadi kita mengisi di hari malam ini sebelum kita kembali take, kita akan main game sambung lagu. Sambung lagu lagi sebenarnya. Sambung hubungan. Oke, Lang, silakan katanya Gal. Kita harus lihat-lihat. Lihat, ya. Ini yang paling aku suka. Aku tuh setiap ngeliat mata dia tuh, aduh. Bila di dekatmu. Lihat saya. Hey. Kata yang pertama. Air, aura lu. Putih. Bening. Kayak kamu. Aku. Kamu. Kita. Sama-sama. Cinta. Utang ya. Kita berteman. Us. Kan cinta ya, utang ya. Basah. Lembab. Sepatu. Sepasang. Hitam. Putih. Baju. Aha. Tetot. 1-0. Baju Aha. Nggak ada. Aha Family. Family kita. Awalnya kita berteman. Abang pengen banget punya family kayaknya. Oh kamu gak pengen, ya udah gak usah. Pengen. Dari kata baju. Aku? Iya. Dari baju. Kecil. Besar. Oke, badan. Kaki. Bau. Banget. Tuh kan, 2-1. Di, kok aku yang kalah, siapa yang menentukan sih menang kalah. Cuy, lu sentuhin Bambang. Terusin. Oh belum. Belum selesai. Selesai. Berarti masih nyambung. Apa tadi? Apa tadi abang bilang? Bulat. Bola, bola. Tendang. Sayang. Disayang, maksudnya ditendang. Bola disayang. Ditendang. Ditendang. Tangkap. Tangan. Kan tangkap pakai tangan. Peluk. Terus tangkap dipeluk, jangan diambil orang. Dipeluk, dicium. Abis dipeluk dicium. Bolanya dibenci. Iya. Gimana sih? Go. Ayo. 5. 4. 3. Abis itu cium disimpan. Di kantong. Enggak bisa masuk kantong bola. Bisa ya, masuk. Hati terbuka. Sayang banget. Terhati terbuka. Sayang banget ya. Sama kamu. Oh. Awalnya kita bertemu. Jadi guys, ini menjawab semuanya. Sayang banget sama aku. Wah, ya udah deh. Malam Minggu. Ayo kita lanjut kerja guys, udah dipanggil ya guys. Ikuti kita pada malam-malam. Bye. Awalnya kita berteman. Kamu tempat ku bercerita.